informasi berikutnya, dua tukang cuci mobil tewas saat membersihkan bagian dalam tangki solar pada truk milik Pertamina di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Senin siang. Mereka diperkirakan kehabisan oksigen saat membersihkan bagian dalam tangki itu. Tim Rescue Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Tuban berusaha mengevakuasi dua tukang cuci mobil berat yang tewas dalam tangki solar Pertamina. Petugas menggunakan tabung oksigen sebelum masuk dalam tangki dan mengangkat jenazah korban satu persatu. Tewasnya Diki dan Eko Susanto, dua tukang cuci mobil itu pertama kali diketahui Firdaus, sopir dam truk yang hendak mencuci kendaraan. Saya duduk-duduk tangkinya itu, kok nggak ada jawaban. Saya curiga langsung naik ke atas itu, tahu-tahu sudah apa terkapar semua, Mas, dua-duanya itu. Polisi menduga keduanya tewas akibat kehabisan oksigen. Mereka bekerja bersamaan membersihkan tangki tanpa membuka seluruh pintu sehingga tidak ada sirkulasi udara. Diduga kehabisan oksigen. Dua orang tersebut bekerja sebagai wira swasta atau buruh dan membersihkan tangki bekas solar itu. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban untuk diotopsi. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur.